ini yang namanya pembasmi hama lho, bre. Ini bukan desilimitan, Agleru, bre. Oke, jatuhnya jadi pusing lho. Ini mabut. Kita harus amankan, nggak boleh ada yang berkumpul-kumpul pokoknya. Pokoknya nggak boleh ada yang berkumpul-kumpul. Lockdown tuh harus di rumah saja semua. Tunggu, kenapa? Kalian dengar itu? Lah, dengar kalian tuh ya? Ini nggak benar ini. Jamal itu kan RT di sini ya. Tidak benar, kita cek aja lah. Ini pesta miras. Gimana Pak Jamal ini? Waktu apa kayak gini malah pesta miras? Desinfektan. Kau pengen ngajarin ini rasa dari pesta dari bumi. Gimana sih? Desinfektan itu ada takarannya Pak. Kok kamu ngawur? Kok ngajarin Jamal ini? Kayak duit, jopo. Saya udah tanya ini. Desilimitan dan sebarannya harus dekok. Gitu, nyemprot, nyemprot, nyemprot. Ini gak benar, Ben. Ini gak benar. Jamal ini gak tahu aturan. Kita berikan ya, ikan kan. Wah, goblok. Bek, Tom Beknya mas. Sini Bek. Sini. Tertarik. Lama banget kalau ini penting. Iya. Jadi gini, aku tuh pengen garap doblek. Ngeselin banget lama-lama tuan. Kerjanya gak ada yang benar. Oh iya, bagus. Nah iya itu, emang ngeselin banget tuh doble. Tapi ntar lagi dia ulang tahun bos. Kerjain aja gak apa-apa, bagus. Mau ulang tahun, oh iya. Dikerjain sekalian, betul. Gimana, ya. Kamu ada ide? Ada ide. Kopi kesel ada ide. Boleh, doble datang. Baik gini ya, kamu tuh kerjanya bagus ya. Gimana, masak sudah siap di dapur, semua menu buat buka puasa sudah siap pasti ya. Ya, lanjutin aja masak sekarang, kamu dapur deh. Dapur aja sekarang. Kalau lama duduk di sini nanti malah gak jadi masak ya. Buka semua. Sekarang dapur. Oke ya. Apa lihat ya? Kamu datang loh. Perutku ini jadi mules. Mikir deh, tahan dulu. Ngapain? Semua gara-gara dobleh. Pasti gak ada bener dobleh ini mas. Awas, mantep pengen tak kerjain aja. Tapi kalau manggil Topik lagi, nanti dobleh itu tau. Rumah apa hancur sih, gak pecah lagi. Mana caranya ya? Telepon aja si Topik. Teleponnya Topik tidak ketahuan. Aduh, siapa sih yang nelpon ini siang-siang? Sore nelpon. Kok gak ada namanya ya? Kata itu deh. Halo. Ya, dengan Topik sendiri di sini. Halo. Bek. Siapa ya?
Oh, Bos Jamal. Iya, Bos Jamal ini, Bos Jamal apa lagi? Gimana gimana yang rencana kemarin? Rencana kemarin. Oh, yang itu, dua kardus kan rasa lemon. Bukan itu, marong kardus. Iya, iya, yang mana sih? Oh, iya. Ya. Benar. Oh, ya. Tujuh. Iya. Malam ini aja. Malam ini. Mulai malam ini kita mulai. Ntar malam. Bagus tuh ntar malam. Lakukan. Iya. Ntar malam. Jadi nggak bisa. Diatur. Iya. Play kenapa? Oke siap. Ayo. Duble, tapi ya mas. Yo yang kemarin. Ini keadaan virusnya sudah semakin meresahkan. Bingung mau ngapain. Tapi kita selama lockdown gak boleh stres. Ya. Jadi kalian berdua minimal hibur lah. Minimal nyanyi lah. Nyanyi ya. Nyanyi. Lu bisa nyanyi kan? Bisa. Sudah bisa ya. Cuma aja susah. Lah. Gak bisa nyanyi. Biar aku aja yang nyanyi. Alah, pasti angin apa angin di sini. Enggak nyanyi lu. Ya terus ya. Enggak tampol kalau nyanyi lagi. Nyanyi ya. Oke. Gua masukin handphone ke mulut lu ya. Ya gue yang nyanyi. Ya enggak bisa nyanyi lu. Topik itu yang pintar nyanyi. Ya. Lu semua pada nonton yang di sini ya. Kita nyanyi dulu. Ini semua ya, dengerin para penonton di semua. Aduh ini sakit tau. Aduh, bentar ya, dengerin. Kau tak sempat tanyakan aku cintakah. Siapa yang batuk tadi? Ayo. Aku yang batuk ini. Oh, ini kan tanda ada kamu sih daftar infeksi. Tapi kalau sudah kena virus, sudah kena virus. Harus yang pertama adalah isolasi mandiri. Isolasi. Betul. Isolasi aja baik. Ayo begitu. Isolasi. Isolasi. Masuk. Ada saja. Nah, ini apaan sih teh? Isolasi. Ini benar ya? Dia nggak pernah virus lu ya? Saya ini namanya isolasi mandiri. Terus? Diam lu ya? Mana ya? Ini. Aduh, ini buang dulu. Ini masker spesial buat lo. Dan mau dipakai? Bas? Biar lu nggak banyak ngomong, biar nggak ada virus. Jadi masih ganteng ini. Nah, ini kan aman. Gak ada virus yang masuk. Apa aman? Dah, lu diam di sini. Kalau ada apa, panggil gua. Gua mau cuci tangan, mau bersih diri dulu. Kayaknya gua nanti terinfeksi sama lu. Ini yang namanya isolasi. Beres, bos. Udah ya? Tobit, buka Tobit. Buka puasa, goblok. Oke. Ini buat buka puasa, doblek. Orang yang kena virus itu makanya harus bergizi. Ini Bos Jamal baik banget ternyata ya.
Gua aja gak dikasih begini ya. Susah amat nih makan dong. Tuh, nah, makan tuh. Ayo makan. Gimana caranya makan ngeblek? Aduh iya, belum dilepas. Ini dia, untuk ngambilin tangan gue nanti. Bego, gua tidur. Oh iya, aduh, susah amat sih hidup lu. Nih, oke. Gue ngalah kan lu. Ah, makan lu, bisa makan gak? Nih, gimana makannya? Aduh, masa disuapin sih, Bleh? Ya, iya dong. Aduh, kok jadi gini ya? Iya, udah deh. Gua juga nih, udah. Kalau enggak sakit gua enggak mau nih ya. Nih nasi doang nih. Ih, pas nyusahin deh. Suka deh. Aku yang ngerjain. Kok dari dia yang enak sih? Belok. Ih. Nih. Jangan dekat-dekat tuh. Enak. Aku yang ngerjain. Apa dia yang enak sih? Iya udah deh. Nih, ikan nih ekornya doang nih. Mau lu? Gua mati kelaparan. Mau, mau mati ya biarin aja sih sebenarnya. Gila. Nih, capek nih. Gua agak bego ya kayaknya. udah mau habis sendiri nanti gua kena virus juga. Mari. Ah, kok mau tahu apa ngambek kan? Masa enak banget. Oh, eh. Kagak bisa makan. Nah. Gimana ya? Kabar si Doblek diisolasi. Gimana ya? Topik aja. Pek! Topik! Sini, Pek! Ya, Mas! Gua topik masak nih! Pasti! Gak bisa masak, Mas, ya! Gini ya, aku tuh penasaran gimana ceritanya dulu si Dobe di isolasi itu gimana? Gimana? Pek, tau! Oh, itu! Jadi aku isolasi aja tuh badannya, biar kayak beneran di isolasi gitu loh. Kalau kasih makan, lebih dorong, pakai tungkal, lebih dorong. Seru gitu. Dia kamar mandi kan. Tapi semprotin aja pakai desinfektan. Padahal cuma air. Terlalu percaya aja. Ya gitu. Kok lama-lama kasihan juga orang. Padahal itu mau ulang tahun loh dia. Udah tak siapin kejutan besar. Kejutan bleh. Nah, lihat ini ntar lagi datang sebenarnya. Nah itu loh. Nah, Bel. Pak Jamal sukses. Yes, ya kita ketemu lagi di channel Jalan Production. Tetap ikuti kami. Subscribe karepmu, orang karepmu. Tapi lek pengen yes. Ala ganggu mesti RW Gombal ya. Yang lek pengen guyu, tetap yes. Karepmu. Intinya begitu. Jangan lupa, jangan lupa. Nek sakarepmu wis pokoke intine komeno ya. Komeno sapa sing luwih soro iku Jamal apa Dobleh, komen di bawah terserah. Oke, sekian dulu vlog dari Pak Jamal sukses. Yes. Dan kita akan tetap di Lockdown the Series ya. Sampai jumpa.